sejauh ini komunikasi bagus. Ya. Kalau 80% uang. Bisa jadi. Kalau kesepakatan beberapa hal terpenuhi. Di sanalah kemudian seni diplomasinya, materi yang dinegosiasikan. Ya, tentu ada beberapa hal yang terus-menerus dibicarakan. Yang masih jadi ganjalan apa sih? Selama ini antara tiga ini masih mengganjal gitu. Yang satu, ini kan kami belum pernah bekerja sama. Tentu ini tidak bisa kawin paksa. Tentu proses pembangunan chemistry di dua ranah. Ranah antar partai, ranah antara kandidat dengan partai. Itu kan tidak sederhana tuh. Jadi dua layer ini kan harus berjalan secara simultan.